nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terkini daripada sinarharian.com.my. Bertajuk Mana Bukti Kami Disogong, kata MP Labuan yang mahu saman pemfitnah. Berita penuh, Kota Kinabalu, Ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman akan mengambil tindakan saman terhadap pihak yang memfitnah beliau menerima sogokan atas tindakannya menyokong kerajaan. Suhaili menegaskan bahawa beliau tidak mengkhianati atau meninggalkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Katanya, saya tidak tinggalkan parti, jadi saya tidak khianat. Saya juga ingin nyatakan di sini bahwa ada fitnah dilontarkan kepada kami berempat, yang kononnya kami ini menerima sogokan sebanyak RM4 juta ringgit Malaysia sehinggalah 6 juta ringgit Malaysia. Katanya, saya akan bawa perkara ini ke mahkamah dan akan saman individu-individu yang membuat kenyataan fitnah di akhbar baru-baru ini. Katanya, saya akan minta dia buktikan mana bukti kami disogok. Kalau tidak, saya akan saman malu. Katanya ketika ditemui pemerintah di pusat konvensyen antarabangsa Sabah SICC pada Isnin. Ditanya lanjut bila tindakan itu akan diambil, beliau memaklumkan ia akan dibincangkan bersama 3 lagi ahli parlimen lain berhubung perkara tersebut. Katanya, pertama, kami akan bincang antara 4 orang kerana kami telah mengambil ketetapan untuk menyokong kerajaan tanpa meninggalkan parti, katanya. Pada 30 Oktober yang lalu, Suhaili mengumumkan sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji J. Muhammad Nor. Selain Suhaili, 3 lagi ahli parlimen iaitu Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik turut mengisytiharkan menyokong kepimpinan Anwar, namun tetap akan taat serta setia serta kekal sebagai ahli bersatu. Sementara itu, Suhaili menolak dakwaan berpangkat dengan 3 ahli parlimen berkenaan untuk menyokong kerajaan. Sebaliknya, menjelaskan bahawa tidak mengenali mereka dengan dekat. Katanya, tidak, Kuala Kangsar dulu nyatakan sokongan, baru saya. Yang penting, 2 lagi saya tidak kenal pun, kenal begitu saja. Tidak pernah berbincang bagaimana pula kami berpakat, katanya. Tolong jangan pandang rendah wibawa ahli parlimen. Mereka mampu ambil keputusan, kami tidak perlu berpakat, katanya. Ditanya berhubung dakwaan, ada kelompangan akta dalam akta anti lompat parti berhubung tindakan itu, beliau berkata akta itu bukan digubal olehnya. Itu saya tidak tahu, katanya. Saya sendiri tidak membaca akta anti lompat parti ini dengan jelas. Apa yang saya tahu, kalau kita keluar parti, saya tidak keluar parti dan bila itu membenarkan saya sokong, bukan salah saya. Yang menggubal akta anti lompat ini bukan saya, bukan kami ahli-ahli parlimen, tapi kerajaan ketika itu. Jadi kalau ditakdirkan ada kelompangan, itu rezeki kami lah, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Terjumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mungkinkah Muhyiddin akan meninggalkan PAS bersama dengan Bersatu? Mungkinkah Mahyadin Mat Yassin akan meninggalkan PAS, membawa keluar Bersatu, meninggalkan PAS? Mungkinkah akan berlaku? Apa tidaknya kalau tiba-tiba Najib bergabung dengan
Muhyiddin, kerana itu yang disuarakan oleh penyokong-penyokong Muhyiddin, penyokong-penyokong bos, maafkan saya, bukan penyokong Muhyiddin, penyokong bosku. Penyokong bosku mahu melihat ada lembaran baru kerjasama di antara Muhyiddin dan juga Najib Razak. Tetapi masalahnya, seperti yang telah diucap-ucap, diratib-ratib berkali-kali oleh Presiden PAS Tan Sri Hadiawang, Tok Guru Hadiawang, Datuk Sri Hadiawang agaknya. Saya pun tidak berapa ingat pangkat dia, gelaran dia. Tapi yang penting Tok Guru Hadiawang lah. Tok Guru Hadiawang, dia kata tak boleh bersama dengan orang yang tak suci. Susah kalau ada penjenayah, bekas penjenayah dan sebagainya. Kalaulah bersatu, kalaulah betul Najib bergabung dengan Mahyadin Mak Yasin bersatu semula, pastinya seperti yang diucap oleh Hadiawang, dia tak akan dapat terima Najib, tak akan dapat terima bekas penjenayah, tak akan dapat terima penjenayah. Makna kata hanya ada satu harapan, yaitu kemungkinan bersatu terpaksa meninggalkan PAS, terpaksa keluar dari Perikatan Nasional, berdiri sendiri untuk dapat kerjasama dengan Najib Razak kalau memang betul mereka mau bekerjasama. Jadi terbubarlah Perikatan Nasional seperti Muafakat Nasional dulu, kalau itu berlaku. Di mana Muafakat Nasional dulu ialah di antara UMNO dan juga PAS, tapi akhirnya bubar. Bubar kerjasama Muafakat Nasional di antara PAS dan UMNO. Tapi Muafakat Nasional masih ada sekarang, bergerak sebagai NGO. Kalau saya tidak silap, ada orang-orang besar UMNO di sana dulu, bekas orang-orang besar UMNO, dan juga ada Zuraidah Kamarudin kalau saya tidak silap dalam itu. Jadi apakah akan berlakunya, kita akan nampak nanti apakah akan betul berlaku bersatu akan meninggalkan PAS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ditambah pula dalam bersatu sekarang sudah banyak yang sudah pun didakwa di mahkamah. Jadi ini pun mungkin akan juga penyebab Tok Guru Hadiawang akan muhasabah diri semula untuk melihat kata-katanya, berpegang kepada prinsipnya, yaitu tak ada bakal penjenayah atau penjenayah atau banduan di dalam Perikatan Nasional. Nah, kalau tiba-tiba ada yang kena penjara, macam mana? Adakah Tok Guru Hadiawang sanggup untuk menjilat ludahnya sendiri, atau beliau akan betul-betul berpegang kepada prinsip yang sudah dia sebutkan itu? Oke, seterusnya mungkin juga ini satu peluang untuk Muhyiddin mengelakkan dirinya bekerja sama semula dengan Mahathir. Lagi pula Mahathir tak boleh bekerjasama dengan Najib Razak. Masih ingat lagi ketika kempen pilihan raya dulu, ketika Barisan Nasional tumbang kepada Pakatan Harapan, Mahathir berkempen dan berjanji kalau dia jadi Perdana Menteri, perkara pertama yang dia akan buat, dia akan pastikan Najib masuk penjara. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, pastinya Najib dan Mahathir tak akan boleh duduk sebumbung, kecuali lah berlaku keajaiban seperti Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Mahathir. Tetapi pada hemat saya,
tidaklah, tidak mungkin Mahathir boleh terima Najib. Kerana itu kalau memang betul bersatu, bekerjasama, Muhyiddin bekerjasama dengan Najib Razak, saya fikir kemungkinan yang agak besar untuk bersatu terpaksa tinggalkan PAS. Bersatu terpaksa tinggalkan PAS untuk mengelak Najib nanti bergaduh dengan Mahathir, untuk mengelak daripada Tok Guru Hadi Awang terjilat ludah sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu perkara yang amat jelas sekarang di politik moden negara Malaysia ialah segala sesuatu boleh jadi kenyataan. Semua perkara yang mustahil, tak ada lagi mustahil dalam politik Malaysia sekarang. Segala-galanya boleh mungkin. Segala-galanya mungkin di politik negara Malaysia sekarang. Satu lagi yang selalu berlaku di dalam politik moden negara Malaysia ialah kabar angin selalu menjadi kenyataan. Kabar angin selalu menjadi kenyataan. Semakin ramai orang menafi, nafi, akhirnya semakin cepat dia jadi kenyataan. Itulah yang terjadi di politik moden negara Malaysia sekarang. Ramainya, banyaknya sudah kabar angin yang betul-betul jadi kenyataan. Dinafi, tidak. Akhirnya betul-betul jadi kenyataan. Jadi ini belum kabar angin, ini bukan kabar angin. Ini hanyalah satu pendapat daripada penyokong bosku supaya dapat bergabung Muhyiddin dan Najib Tun Razak. Tapi itulah saya fikir, kalau terjadinya kerjasama di antara Muhyiddin dan Najib, akan ada berlaku perubahan besar dalam Perikatan Nasional. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergembali channel ini. Bye-bye.